Ya, ini dia keluarga ayam 2022 intro. Ini dia ayam kita yang bernama si Mas dan Pumas. Putih keemasan maksudnya. Mereka ini kami keluarkan karena sudah pagi, mereka harus jogging dulu, dikeluarin dulu ya, patak-patak makanannya, bontotnya, biar mereka bisa makan sarapan pagi dulu sebelum olahraga. Lepaskan. Mereka, aduh deh, kita kasih makan dulu biar nanti dilepas. Setelah itu baru kita lepasin semuanya. Oke, guys. Yeah. Nah, sekarang mungkin dicuci dulu ya bontotnya ya. Nah, sekarang udah jadi deh. Kita kasih makan dulu. Ayo. Nah, lihat nih. Nah, mulai makan deh tuh. Ya kan? Tuh. Nah, ini mereka ada anak mamanya yang lagi hamil, lagi apa, nyiram tuh telurnya tuh, banyak telurnya. Ambil, kasih makan dulu deh tuh, ya kan, kasih makan dulu. Oh, anaknya baru satu, baru 8 lagi, masih banyak. Tungguin aja ya, ikutin terus ya channel ini ya. Sekarang yang di luar belum dikasih makan. Nah, itu pada ngerumpi itu, rubung di dalam situ, di luar situ tuh anak-anaknya tuh. Nah, ini namanya burik nih, mama burik. Nah, ini yang anak-anak mama burik sekarang udah gede nih, lah tuh. Sekarang langsung gede, dia udah sebulan. Ya, kalian sedang apa, guys? Ya. Nah, makannya cuek aja. Bapak dicuekin, bosnya dicuekin. Mereka pada sibuk makan. Lihat tuh. Nggak peduli mereka, yang penting makan dulu lah. Berantem dia. Berebutan makannya. Emang kalau saudara begitu ya. Kalian begitu nggak sama saudaranya, sama adik atau kakak, sama abangnya? Kalau lagi makan tuh berebutan, berantem. Aku dulu. Lah, ya lah, itu namanya lengkuas tuh. Nah, wah, ini namanya kunyit, yaitu Pumas. Ya, ini lagi fase mau kawin nih. Ya tuh. Oh, kita kasih makan juga mereka. Wah, langsung deh. Mereka makan, lagi sibuk makan deh. Ayo makan deh. Ayo. Pumas, jangan kamu ngerayu si kunyit aja. Kalian jodoh sih, warnanya sama. Warnanya tuh lihat, kuning-kuning kemasan itu, warna kunyit. Nah, si lengkuas takut nih. Nah, udah beranjak malam. Ini kita lihat nih, si mama ini nih, anaknya kan udah baru satu. Tuh anaknya satu lagi tuh, udah netes tuh. Ya, yeah. Dia tuh jadi dua. Akhirnya menjadi juga deh dua. Temennya ada deh. Nanti kalian bantu kami ya untuk memberikan nama anak ayam ini ya. Ya, itulah tuh dari 9 telur, sekarang tinggal berarti 7 lagi. 2 sudah jadi, anak lain menetes turun ke bawah kandang. Jadi harus diselamatin, harus ditolong supaya nanti diambilin ya sudah selamat. Tuh lucu ya, mereka kayak bayi baru lahir aja gitu. Tapi kalau bedanya, kalau ayam udah bisa jalan. Nah, cuman musuhnya gitu, kalau tidak ditolong ya akan dimakan tikus ya. Itu ya, jadi adik-adik masih tahu, kamu tahu kan tikus mos-mos. Ya, Bumil sangat khawatir tuh. Jadi konsentrasinya antara telur sama anak-anak ayamnya, dia bisa gak jadi 7 lagi.
Ya, oke guys. Ya makanya galak sama semuanya ini. Ya aku aja suka dipatokin. Ya dipikir mau dimakan kali itu. Oh, udah tutupin dulu deh bawahnya sama jerami lagi. Ya taruh situlah biar nggak turun ke bawah. Tuh ya kan. Jadi nanti anak-anak ayamnya kalau nanti ada di situ dia bisa hangat juga. Kan mamahnya bulunya kayak jerami juga hangat-hangat gitu. Kalau manusia tuh kasurnya lipna. Hehehe. Yuk dipatok galak ya. Ya udah deh. Ada lagi nggak tuh jeraminya nih? Aduh, nggak ada lagi. Ya udah deh, biarin aja deh. Biar semoga selamat ya. Semoga nggak kenapa-napa sampai besok. Ya, kamu kuat ya. Oke guys, ya kamu bisa main di situ. Untuk kalian semua, jangan lupa ya di like and subscribe. Tar dulu deh. Ini ada lagi tiga anak ayam nih. Si Bolong dia mandiri dan suka makan sendiri. Dan kakak-kakaknya ada namanya si Lengkuas dan Kunyit yang tadi tuh. Nah ya si Bolong ini umur 40 hari. Adiknya tuh lah tuh. Kenapa disebut Bolong? Karena palanya bolong. Nah tuh si Lengkuas tuh kakaknya nomor 2. Ya dia nurut ayamnya. Kenapa disebut Lengkuas? Karena warnanya kayak lengkuas. Yeah. Ada kakaknya nomor 1 lagi namanya si Kunyit. Lengkuas betina umur 45 hari. Nah tuh si Bolong tuh. Nah, kan palanya bolong. Nah itu si Kunyit tuh mumpet dia. Takut dia. Nah ya. Ya tuh si Kunyit tuh mau menghindar. Oke guys, dah.